kampus Universitas Hatta Padang, Sumatera Barat, Sabtu 25 September lalu. Keempat pelaku tidak mengenakan penutup muka, yakni Iksan, Sudirman, Pinto, dan Rahmat Syami. Iksan yang mengenakan topi hitam mengalami luka dalam baku tembak saat penyergapan. Kondisi Iksan kini mulai membaik. Sudirman mengenakan baju kerja bengkel. Bersama Pinto, keduanya tengah mengarahkan untuk membongkar mesin ATM milik Bank Nagari ini. Selain ATM Bank Nagari, pelaku juga menggasak ATM milik Bank Kopin dan Bank BNI dengan total uang 372 juta rupiah. Dari tiga ATM yang dirampok, satu-satunya mesin ATM yang dibawa lari pelaku adalah ATM Bank Nagari yang berisi uang 200 juta rupiah. Mesin ATM Bank Nagari ini ditemukan 7 jam kemudian dalam penyergapan di Desa Palu Timur, Kota Pariaman. Uangnya